Pada hari ini Polres Sukabumi Kota melaksanakan konferensi pers, press release terkait dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan gas, di mana pengungkapan ini dilakukan oleh Satreskrim Polres Sukabumi Kota, di mana pelaku yang kita amankan sebanyak 2 orang, yang satu sebagai pemilik, yang satu lagi sebagai karyawan, di mana cara modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku ini yaitu memindahkan dari tabung 3 kilo subsidi ke tabung 12 kilo ataupun yang 50 kilo, di mana mereka beli dari wilayah Sukabumi ini tabung yang 3 kilo dengan harga 19.000. Setelah itu dia suntikan, dia pindahkan ke tabung yang 12 kilo, dia jual seharga 129.000 sampai 150.000. Kalau yang harga 50 kilo dia jual 652.000. Di mana konsumennya ya rata-rata ada di pelabuhan, wilayah pelabuhan. Untuk persangkaan pasal yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Undang-Undang Migas, dengan ancaman hukumnya, hukumannya ada yang 6 tahun, 3 tahun, dan juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ancaman hukumannya 4 tahun. Berapa lama mereka beroperasi, Dan? Lebih kurang 2 tahun mereka beroperasi. Barang bukti yang diamankan dalam pengoplosan gas ini apa? Ada banyak, ada semacam ini, regulator, ada selang, dan juga jumlah tabung yang kita amankan itu ada sekitar 129 tabung yang 3 kilo, ada yang 100 tabung itu yang 12 kilo, dan juga berbagai macam yang kita amankan. Bang, ini berdasarkan laporan dari masyarakat? Laporan dari masyarakat. Kalau tanpa adanya laporan dari masyarakat, dia sudah beroperasi selama 2 tahun. Lebih kurang 2 tahun. Ini bagian dari Natal dan Tahun Baru atau seperti apa? Ini termasuk salah satu kita untuk melakukan operasi terkait persiapan Natal dan Tahun Baru, dan juga bahwa ini juga termasuk salah satu yang gas ini kan kebutuhan hidup, di mana untuk mengantisipasi kelangkaan gas.